يا زهور الروض ميني اسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat subuh merupakan salah satu salat wajib yang mempunyai daya tarik tersendiri di antara salat wajib lainnya. Meski kita semua tahu masing-masing salat wajib mempunyai keutamaan sendiri-sendiri, akan tetapi ada keutamaan istimewa di dalam salat subuh. Hal ini disebabkan karena nilainya yang tinggi dalam syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasannya waktu subuh adalah waktu yang sulit. Apabila seseorang muslim dibiarkan begitu saja, sudah pasti akan memilih untuk mengistirahatkan dirinya sampai matahari terbit. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan salat mulia ini dengan keistimewaan tunggal dan sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada salat lainnya. Banyak sekali keutamaan yang kita dapat di waktu subuh. Salah satu keutamaannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan umatnya yang bergegas melaksanakan salat subuh pada tepat waktu. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Di dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari salat, yang pada saat kamu mendapatkannya, justru kamu tergelincir ke dalam api neraka." Hadis riwayat Imam Muslim. Apabila Allah yang memberikan jaminan, maka tidak ada keraguan sedikit pun bagi kita untuk mengingkarinya. Selain itu, waktu subuh adalah waktu terbaik untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain disebutkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dua rakaat saat fajar pahalanya lebih indah daripada dunia dan isinya." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Selain itu, Allah juga menjamin 5 hal bagi hamba-hambanya yang mengerjakan salat subuh tepat waktu. Di antaranya adalah, yang pertama, pahalanya seperti salat 1 malam penuh. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang salat Isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah salat 1/2 malam. Dan barang siapa salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan salat malam 1 malam penuh." Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya adalah kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah. Pahala tersebut tidak hanya di dunia saja, bahkan saat di akhirat kelak Allah akan memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang mengerjakan salat subuh pada tepat waktu. Dan pahala dunia yang insya Allah kita akan dapat adalah Allah akan mencukupkan rezeki kita dan akan memberikan kemudahan bagi seorang hambanya saat dihadapkan pada suatu masalah. Lalu yang kedua, sebagai sumber cahaya di hari kiamat. Saat kiamat datang, seluruh alam semesta akan hancur.
matahari akan digulung sehingga keadaan menjadi gelap gulita, dan semua makhluk akan mati. Saat kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadapi pengadilan Allah, maka disitulah akan terlihat cahaya dari orang-orang yang semasa hidupnya di dunia sering mengerjakan kewajiban sholat lima waktu, dan diantaranya adalah sholat subuh. Cahaya inilah yang akan menerangi orang-orang yang beriman yang tidak pernah meninggalkan sholat lima waktunya, dan akan semakin terlihat terang manakala seorang hamba rajin mengerjakan sholat subuh maupun sholat subuh tepat waktu. Yang ketiga, dijanjikan masuk surga. Tidak ada satu orang pun yang tak ingin masuk surga dengan segala kenikmatannya. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan salat asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada dua waktu sholat yang mempunyai keutamaan lebih besar dibandingkan keutamaan sholat wajib lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Sebagian besar ulama berpendapat karena dua waktu tersebut adalah waktu yang sangat sulit. Maksudnya adalah kita semua tahu bahwa waktu subuh adalah waktu di mana kita sedang enak-enaknya mengistirahatkan tubuh atau tidur, dan waktu asar adalah waktu di mana kita sedang sibuk-sibuknya bekerja untuk mencari rezeki. Jadi, untuk bisa mengerjakan secara tepat waktu, rasa-rasanya sulit. Oleh karena itu, Allah memberikan keutamaan lebih dibandingkan dari sholat wajib yang lainnya. Yang keempat, selalu dalam lindungan Allah. Tiada perlindungan yang lebih diinginkan oleh seorang hamba melainkan hanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mendapatkan perlindungan dari Sang Pencipta, maka sudah dipastikan hidup seseorang akan selalu diselimuti dengan ketenangan dan tidak akan pernah takut dengan apapun, baik harta, jabatan, keluarga, bahkan dari kejahatan yang disebabkan oleh manusia. Dari Jundab bin Sufyan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga Allah akan membenamkan mukanya ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah akan memberikan balasan bagi siapapun yang menghalangi orang lain untuk mengerjakan sholat, terutama adalah sholat subuh. Kemudian yang kelima adalah dapat melihat Allah kelak di akhirat. Siapa yang tak ingin bisa melihat Allah, pencipta alam semesta dan seisinya secara langsung? Rasanya tidak ada satu manusia beriman pun yang tidak ingin melihat Allah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari. Maka lakukanlah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, maka beruntunglah bagi orang-orang yang beriman yang selalu menjaga sholat lima waktunya, terutama sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah. Semoga Allah memberikan kita hidayahnya serta taufik agar bisa istiqomah melaksanakan sholat pada lima waktu, terutama sholat subuh dan sholat asar. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.